Ya. Apa itu? Jadi itu kenyataan hari ini. Bagaimana kemudian anak-anak kita itu ketika dia keluar dari rumah, disitulah justru bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Ujian pengasuhan itu adalah ketika anak-anak kita masuk di usia remaja dan bertemu dengan apa namanya kenyataan lingkungan sosialnya. Jadi yang pertama tentu tadi betul ya, semua aktivitas anak kita itu gak bisa kita jaga 24 jam. Artinya memang menitipkan anak kita kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan. Itu yang pertama ya. Menyerahkan sepenuhnya. Jadi kita itu gak boleh juga khawatir-khawatir banget gitu, karena kita percaya bahwa ada Allah yang menjaga anak kita. Itu yang pertama. Jadi terlalu khawatir pun jadi gak bagus. Jadi ujungnya jadi sangat protektif ke anak. Terlalu protektif ke anak pun jadi tidak memberikan apa namanya ruang bagi anak agar lebih mudah bertumbuh sebetulnya. Jadi kita nggak perlu juga terlalu khawatir sama anak-anak kita. Tapi setelah tadi kita memahami tentang seperti apa pentingnya menitipkan anak kepada Allah tadi itu, ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Sebenarnya setelah kemudian saya pelajarin banyak hal ya, dari seperti apa sih dunia parenting ini dan seterusnya, kunci yang paling utama sebetulnya itu cuma satu kata ya, tentang kedekatan. Kedekatan kita sama anak itulah kunci. Itu kuncinya yang menjaga anak kita agar dia juga menjaga dirinya, karena kita memiliki kedekatan dengan anak kita. Ini bukan dari teori-teori psikologi, tapi dari sebuah kisah yang sangat spesial di dalam Al-Quran. Itu Allah yang menyampaikan bahwa ini adalah kisah yang luar biasa bagi kita. Itu adalah tentang pengalaman Nabi Yusuf yang memang dibahas Allah juga dalam surah Yusuf. Di sini kita belajar sebetulnya tentang bagaimana kondisi tadi itu ketika anak tumbuh remaja agar dia tetap menjaga dirinya. Itu buah dari pengasuhan orang tua, dan poinnya adalah kedekatan antara orang tua dengan anak tadi itu yang membuat anak pas jauh dari orang tua dia tetap menjaga dirinya. Itu peristiwanya jelas terjadi pada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini sangat dekat dengan ayahnya, lagi-lagi ayah ya. Jadi kedekatan dengan ayah ini luar biasa ya. Tapi ketika kita berbicara kedekatan dengan ayah, berarti otomatis tuh ibu juga ngikut di situ. Ya, karena nanti fasenya, saya lupa kita udah bahas belum. Nanti ada fasenya itu. Kalau punya anak laki-laki, kapan dia perlu dekat dengan ayah, kapan perlu dekat dengan ibu dan seterusnya. Prinsipnya keduanya perlu dekat sama anak. Nah, Nabi Yusuf itu ayah bunda ketika masih tinggal bersama keluarganya, masih tinggal bersama ayahnya, ini dekat banget. Jadi memang tuntas tuh bagaimana ayah ini membangun kedekatan dengan anak. Caranya kayak gimana yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada kita melalui kisah Yusuf. Ternyata apa? Membangun kedekatan itu dengan menyiapkan waktu kita tuh ngobrol sama anak. Jadi yang bikin kita dekat sama anak itu langsung berinteraksi sama anaknya, beraktivitas dengan anak kita. Makin tumbuh usianya, kalau sebisa mungkin ngobrol dengan bahasa yang dia pahami di usia dia saat ini. Pokoknya cerita aja yang ringan-ringan. Kadang-kadang kita ini terbiasa dengan apa namanya ya, mungkin karena turun-temurun juga, seakan-akan nih orang tua kalau ngomong sama anak itu hanya kalau menganggap ada sesuatu yang penting aja mau disampaikan ke anak ya. Jadi kalau udah ada yang penting baru anak dipanggil, baru diomongin. Padahal kalau kita belajar dari Nabi Yakub itu, membiasakan ngobrol dari hal yang ringan-ringan. Sampai saking akrabnya, saking dekatnya, Nabi Yusuf ini itu ngobrolnya itu sampai kemudian ke hal-hal pribadi, termasuk urusan mimpi, ya kan? Jadi kan Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, kepada Nabi Yakub, bahwa tadi malam dia bermimpi melihat bulan, matahari dan bintang bersujud gitu. Ya kan? Itu kenapa? Kalau lah misalnya mereka ini gak terbiasa ngobrol, apakah mungkin ada seorang anak yang mau
terbuka begitu cerita sama ayahnya? Tentu enggak. Jadi ini sinyal ke kita bahwa Nabi Yusuf itu begitu akrabnya ngobrol sama ayahnya, deket banget. Itu yang kita bisa dapat di ayat-ayat awal di surah Yusuf itu. Nah, nanti kayak gimana buah dari kedekatan itu? Nanti kalau kita baca surah Yusuf itu kayak baca novel itu sebetulnya, dari ayat 1 dan seterusnya itu. Kayak baca novel itu, cerita kayak gimana Nabi Yusuf dekat sama ayahnya, kemudian setan menggoda ya. Kalau kita nanti udah masuk ke ayat-ayat 7-8 itu kan mulai setan menggoda kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya cemburu. Ini kan poin juga. Jadi orang tua pengen sayang ke semua anak, tapi setan bisa aja ngebisikin ke antara anak-anak itu bahwa apa? Orang tuamu tuh nggak adil, orang tuamu tuh pilih kasih. Itu ada tuh setan tuh ngebisikin begitu. Dari kisah Yusuf itu terjadi juga. Bahkan setan mengajak mereka untuk membunuh adiknya itu. Sampai begitu. Ya, kebayang tuh kita kayak gimana? Akhirnya apa? Singkat cerita, Nabi Yusuf dipisahkan bukan dengan dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Panjang cerita itu nanti kalau kita ikuti. Tapi yang terjadi ujiannya apa? Setelah kisah yang berat, Nabi Yusuf diambil dari sumur itu, dijual dengan harga yang murah, dijadikan budak, ya, sampai kemudian bekerja di sebuah rumah yang disebut di dalam Al-Quran itu namanya, pemiliknya namanya Al-Aziz. Oke? Nah, salah satu ujian dari begitu banyak ujian Nabi Yusuf itu ketika berada di rumah Al-Aziz itu adalah ujian tentang apa? Saat istri Al-Aziz ini tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ya. Artinya buah pengasuhan itu terlihat saat peristiwa itu. Ya. Nanti kita bisa lihat tuh mulai dari ayat 31, 32 ke atas ya. Itu udah mulai dibahas tuh di situ. Jadi digambarkan, jadi kan sosok Nabi Yusuf ini kita kenal sebagai sosok yang sangat tampan ya. Sampai istri Al-Aziz ini itu tergoda sama Nabi Yusuf. Mulailah dia bikin modus. Dia jebaklah Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sebuah kamar, dan dia kunci Nabi Yusuf di dalam kamar itu. Mereka berdua di dalam kamar itu. Ya. Apa yang terjadi? Para ulama itu ngejelasin seperti apa beratnya ujian Nabi Yusuf di momen itu. Artinya apa? Peluang Nabi Yusuf untuk bermaksiat saat itu sangat besar. Kenapa? Yang pertama, kata para ulama itu, kondisinya saat itu adalah Nabi Yusuf itu sedang berada di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Oke? Nabi Yakub, ya, jadi kampungnya Nabi Yusuf itu kan di Palestina. Sementara Nabi Yusuf ini ketika sejak diangkat dari sumur itu, perjalanan panjangnya itu sampai di Mesir itu. Ya. Jadi kalau Palestina Mesir itu, ya, alhamdulillah di tahun 2013 tuh saya pernah menjadi salah satu relawan nganterin bantuan tuh dari Indonesia ke Gaza. Itu lewat dari Mesir tuh kita tuh. Jadi naik bus dari Mesir ke Palestina itu 13 jam. Itu kalau naik bus. 13 jam naik bus, jalannya lurus, enggak belok-belok gitu, lurus. Kebayang enggak itu jauhnya kayak gimana gitu. Kalau naik bus aja 13 jam jalan lurus, gimana kalau jalan kaki? Artinya itu jaraknya jauh banget. Oke? Kira-kira ya Bunda, kalau orang mau bermaksiat, itu kira-kira lebih pede mana dia bermaksiat kalau di dekat rumahnya atau jauh dari rumahnya? Jauh kan? Jadi kalau dekat rumah kan hati-hati, entar ada yang lihat, ada yang kenal gitu kan. Kalau udah jauh di kota lain, perasaan enggak ada yang kenal sama kita, kalau kita mau bermaksiat pasti lebih gampang. Itu yang pertama kata para ulama itu. Nabi Yusuf itu sebenarnya berpeluang banget untuk berbuat dosa karena apa? Enggak ada yang kenal dia di situ. Enggak ada yang kenal sama Nabi Yusuf. Yang kedua, kata Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu dikurung dalam sebuah kamar tertutup. Jadi dikunci itu kamarnya. Kalau orang mau bermaksiat kira-kira lebih pede di tempat terbuka atau tempat tertutup? Tempat tertutup, gak ada yang lihat. Udah jauh dari rumah, tempat tertutup. Yang ketiga, kata para ulama itu berikutnya apa? Nabi Yusuf di dalam ruangan itu bersama perempuan bangsawan. Perempuan cantik bangsawan. Kebayang gak kita itu? Artinya ini bukan perempuan sembarangan. Dia bangsawan. Dan kalau namanya bangsawan, pasti kalau urusan perawatan kan bukan kelas murah gitu kan, gitu kan. Nah gitu kan. Artinya ini makin kuat tuh ujiannya gitu. Dan berikutnya apa? Yang keempat kata para ulama itu, tadi apa yang pertama? Jauh dari rumahnya,
di tempat tertutup di dalam ruangan itu sama perempuan cantik. Udah pasti aja orang laki-laki dewasa sama perempuan dewasa dalam ruangan tertutup kan nggak mungkin main ABC 5 dasar ya kan? Pasti sangat mungkin gitu bermaksiat itu di situ. Yang keempat kata para ulama itu, Nabi Yusuf itu dalam situasi terancam. Jadi udah jauh dari rumah, masuk ruangan tertutup, ada perempuan cantik di situ dan perempuan cantik itu ngancem. Kamu mau enggak ngikutin kemauanku? Kalau enggak kamu tak bunuh atau kalau enggak kamu tak penjarakan. Kata perempuan itu. Ini kalau zaman sekarang kira-kira ayah ya. Kalau anak-anak laki-laki zaman sekarang remaja-remaja jauh dari rumah, masuk ruangan tertutup, ada perempuan cantik dan diancem. Itu pasti cepet banget ngambil dalil darurat itu kan. Wah, terpaksa darurat daripada aku dibunuh kan gitu kan. Boleh gitu. Sebenarnya kan kalau mengamankan nyawa boleh tuh darurat sebetulnya gitu kan. Tapi Nabi Yusuf tidak mengambil itu. Dan yang kelima kata para ulama itu, ya. Ujiannya Nabi Yusuf itu, seorang Yusuf itu adalah laki-laki yang normal. Ya. Dia laki-laki normal. Jadi jauh dari rumah, di ruangan tertutup, sama perempuan cantik, diancem, dan Nabi Yusuf itu normal. Makanya nanti kalau kita lihat di surah Yusuf itu bahasannya, Allah itu menyampaikan bahwa pelan tapi pasti, Nabi Yusuf pun hasratnya udah muncul. Jadi kebayang itu kita. Jadi normal ini, Nabi Yusuf itu normal. Jadi secara dorongan nafsunya itu hadir saat itu. Kebayang gak kita? Ketika udah dikuasai nafsu, kalau kita bayangin diri kita, kira-kira kalau ada orang nasihatin masih didengerin gak ya? Kita udah dikuasai nafsu nih, dia dikasih tahu, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim gitu kan. Gak akan didengerin tuh, ya, kalau udah dikuasain begitu. Nabi Yusuf kata Allah di surah Yusuf itu, pelan tapi pasti udah dikuasai nafsu. Jadi pelan tapi pasti si perempuan ini udah dikuasai nafsu, Nabi Yusuf pun udah kemudian dikuasai nafsu juga. Tapi di saat itu kata Allah, Allah berikan petunjuk kepada Nabi Yusuf. Nih keywordnya itu petunjuk gitu kan. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dengan petunjuk. Lalu para ulama itu menjelaskan petunjuk apa yang diberikan Allah saat itu kepada Nabi Yusuf. Para ulama itu menjelaskan di dalam situasi yang nafsunya mulai bergejolak, yang hampir saja Nabi Yusuf itu terjerumus dengan perbuatan maksiat itu, kemudian Allah berikan petunjuk dengan apa? Menghadirkan wajah ayahnya. Jadi hadir wajah ayah Nabi Yusuf itu di dinding kamar itu. Kebayang, udah puluhan tahun berpisah dengan ayahnya, tiba-tiba saat mau bermaksiat, hadir wajah ayahnya. Ayahnya. Dan ditunjukkan para ulama waktu itu, ekspresi wajah Nabi Yakub yang muncul di dalam pandangan Nabi Yusuf itu ekspresi yang gak suka gitu. Gak suka. Kayak marah gitu. Dan para ulama itu ngejelasin itu ditunjukkan bahwa Nabi Yakub itu bilang, wahai Yusuf, apa iya kamu mau terusin, kalau bahasa kita hari ini ya, apa iya kamu mau terusin nih perbuatanmu ini? Kamu tuh keturunan para nabi. Kamu tuh apa namanya, keturunan orang-orang soleh. Mau kamu terusin nih? Kira-kira begitu. Saat itulah kemudian Nabi Yusuf tersadar, langsung lari Nabi Yusuf meninggalkan si perempuan itu. Makanya habis itu kan kita tahu ya, kisah berikutnya berlanjut, si perempuan itu menarik pakaian Nabi Yusuf sampai robek bagian belakang. Apa pesannya ayah bunda? Ini adalah buah dari kedekatan orang tua dengan anak, yang menjaga anak ini kemudian apa? Ketika dia jauh pun dari orang tuanya, terbayang nih ada orang tuaku yang sangat mencintai aku, ada orang tuaku yang sangat menyayangi aku. Masa iya sih aku melukai perasaan mereka dengan perbuatanku yang buruk ini? Masa iya sih aku lukain perasaan ayah bundaku dengan kenakalanku gitu? Kalau kita dekat sama anak, anak akan berpikir begitu. Sebagaimana dengan Nabi Yusuf itu. Tapi kebalikannya, bukan satu dua ayah bunda kasus yang saya tanganin. Termasuk yang baru-baru ini, perempuan umur 23 tahun itu datang ketemu sama saya cerita. Cerita apa? Keluhan awalnya cuma bilang, bang bisa bantu saya gak? Saya pengen move on dari pacar saya.
Itu awalnya itu. Tapi pas kemudian dia cerita panjang lebar segala macam apa yang terjadi, ini anak sebetulnya adalah anak yang sangat gak deket sama orang tuanya. Akhirnya apa? Meskipun dia di sekolah di pondok, itu SMP SMA di pondok pesantren, anak perempuan. Jadi ketemu saya itu kondisinya pakai jilbab rapi juga. Tapi dia cerita kemudian, "Bang, saya kasih tahu ke Bang Budis, kenapa saya gak bisa lepas dari pacar saya. Jadi mereka sudah berzina. Jadi sudah berhubungan suami istri. Ya, selagi pacaran itu dan udah berulang kali sehingga dia ngerasa enggak bisa lepas dari laki-laki itu. Jadi dimanfaatin terus sama si laki-laki itu. Karena dia ngerasa kalaupun aku lepas dari laki-laki ini, aku pengen nikah, nanti aku nikah, apa yang aku harus jelaskan sama suamiku?" Itu yang dia khawatirkan. "Aku ngomong apa kalau nanti suamiku bertanya, Bang?" Itu yang dia tanya. Kebayang gak itu kita? Dan dia bilang, "Sampai hari ini saya gak cerita ke orang tua saya. Dan ibu saya gak tahu. Kebayang, Bang, kalau ibu saya tahu keadaan saya begini, seperti apa marahnya ibu saya kepada saya." Dan pasti ibu saya pasti memberikan doa-doa yang buruk kepada pacar saya. Itu katanya. Pelajarannya apa? Lagi-lagi kita belajar ketidakdekatan antara orang tua dengan anak ini berbuah seperti itu. Mau anaknya dipondokin sekalipun, gak mencegah anak ini dari perbuatan maksiat. Karena apa? Karena urusan dia gak dekat sama orang tuanya. Justru ketika dia berzina, dia kemudian berbuat dosa itu, yang dia takutkan apa? Orang tuanya. Sama sekali dia tidak menyebut kata Allah di situ. Justru yang dia khawatirkan, nanti gimana kalau ibuku tahu? Betapa marahnya ibu saya kalau ibu saya tahu. Tapi dia gak berpikir bahwa meskipun ibunya tidak tahu, ketika dia setiap kali melakukan kemaksiatan itu, bukankah Allah senantiasa melihat itu? Dan dia tidak berpikir itu. Artinya apa? Inilah buah dari pengasuhan tadi itu. Maka ketika saya pelajarin dari banyak sekali kasus itu, nauzubillah min zalik ya, semoga Allah jauhkanlah kita dari hal-hal begitu. Tapi salah satu upayanya yang diajarkan oleh para ulama itu, ngajarin anak jadi baik, ngajarin anak jadi disiplin, itu bukan dengan kemarahan. Ya, kedisiplinan anak itu bukan dari kemarahan, tapi ketegasan itu bisa diajarkan kepada anak kita dengan kelembutan dan kasih sayang. Maka poinnya, kalau kemudian tadi pertanyaannya seperti itu, berarti fokus kita salah satunya hari ini adalah memperbaiki gimana caranya agar anak kita itu meyakini bahwa dia itu punya orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi dia. Sehingga nanti kalau dia tumbuh, dia besar, jadi remaja, mungkin suatu hari dia kerja, ada godaan di tempat kerjanya, dia mungkin tergoda dengan apa hari ini, persoalan-persoalan di tempat kerja, buat korupsi atau apa gitu. Pas anak kita pengen melakukan itu, dia ingat orang tuanya, hadir wajah kita. Sehingga anak kita tidak meneruskan perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin saat itu berpeluang dia kerjakan. Mudah-mudahan gitu ya. Semoga Allah jadikan kita jadi orang tua yang baik. Rasanya itu ya, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara terakhir, untuk Bang Lubis, dukungan untuk menutup sekaligus.